Tujuan dilaksanakannya workshop kali ini adalah membekali keterampilan dan pengetahuan yang mendalam tentang analisis strategis kasus narkotika melalui penerapan metode investigasi lanjutan dan teknologi terkini. Kedua, meningkatkan kemampuan deteksi dini serta pengungkapan jaringan peredaran narkotika yang semakin kompleks. Ketiga, memperkuat sinergi antar lembaga penegak hukum dalam menghadapi tantangan global terkait kejahatan narkotika. Thank you to BNN for collaborating on this intelligence training. I really appreciate it. Personally, I've been coming to Lido since 2011. So honestly, I really kind of cherish every opportunity to come here. So I also want to say thank you to John West, Mike Upshaw. Thank you very much for coming out here. This is a very important event for DEA and for BNN. Kegiatan ini merupakan langkah strategis BNN dalam rangka memperkuat intelijen sebagai garda terdepan dalam perang melawan penyalahgunaan narkotika. Selain itu juga dalam rangka upaya membangun kolaborasi antar stakeholder di tingkat internasional yang harapannya mampu memberikan kontribusi yang optimal dalam upaya pencegahan dan pemberantasan peredaran narkotika dan prekursor narkotika. Selanjutnya atas nama Tuhan Yang Maha Esa, kegiatan Begin Develop Narcotic Analysis Workshop gelombang kedua tahun 2024 dengan resmi saya nyatakan dibuka.